Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto rencananya akan dideklarasikan sebagai calon presiden dalam beberapa hari mendatang. Hal itu disampaikan oleh Taufik pada Jumat malam, usai berkunjung ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tapi yang jelas bahwa tanggal 6 lah kelar. Tanggal 6 lah. Kan PAN itu kan tanggal 5 ya, 5-6 kalau nggak salah. 5-6 mereka. Itu tanggal 6. Nah, itu deklarasi, Bang? Iya, deklarasi. Capres-capres. Mungkin capresnya dulu. Capresnya dulu. Capres belakangan lah. Kalau rencananya di mana?